Hari ini pemerintah Kabupaten Cianjur beserta Forkominda dan beserta para rakyat Cianjur mulai RT, RW, dusunan, desa, kecamatan semua gebyar melaksanakan penyemprotan gerakan penyemprotan Jumat namanya genjot ya. Genjot. Insya Allah ini serentak dan akan dilakukan setiap hari Jumat. Hal tersebut kita lakukan terkait dengan pengembangan COVID-19 semakin tinggi. Tentunya saya mengimbau kepada masyarakat Cianjur, terus lakukan protokol kesehatan 5M dan 3T dilakukan. Dan untuk insya Allah mulai hari besok tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli tahun 2021, kita sesuai arahan dari pemerintah pusat, provinsi akan melaksanakan PPKM Mikro Darurat. Tentunya dalam pelaksanaan PPKM darurat ada beberapa hal yang akan pengetatan aktivitas masyarakat, akan ada pengetatan jual beli di pasar, juga akan ada pengetatan kantor-kantor 100% akan WFH dan lain sebagainya. Ini yang apa untuk PPKM darurat sendiri yang difokuskan PPKM Cianjur ini apa? Yang akan menjadi sorotan pengetatan. Yang pengetatan Cianjur sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat. WFH 100%, kecuali untuk perbankan, keamanan, kesehatan, itu bukan 100%. Kedua, toko-toko yang di luar menjual makanan sementara ditutup, dan untuk penjualan makanan dibuka maksimal sampai dengan jam 8 malam. Dan itu tidak boleh makan di tempat, harus take away. Ada sanksi nggak kok untuk yang melanggar nanti pak? Sanksinya tipiring, tidak bisa dilaksanakan. Berarti ada patroli nanti ya pak? Ya, patroli ada ya. Patroli kita ada. Siap. Yep.